Bagi banyak orang, kuburan adalah tempat yang mistis dan menyeramkan. Namun berbeda bagi sekelompok orang ini yang memiliki hobi berkumpul di kuburan. Inilah komunitas Indonesia Graveyard, sekelompok orang yang kerap blusukan ke kuburan. Bukan tanpa alasan, kuburan yang bagi orang awam tempat menyeramkan, namun di komunitas ini kuburan menjadi sumber pengetahuan. Mereka mempelajari sejarah dari batu nisan, seperti nisan makam Cina, Jawa, Aceh, Eropa, dan lainnya. Sebenarnya manfaat yang praktisnya adalah kita bisa belajar sejarah dari sisi yang lain, Mas. Jadi nggak melulu soal misalnya revolusi, nggak melulu soal penjajahan.